ini partner saya. Saya Riri Riza, sutradara yang selama ini bekerja hanya dengan Mira Lesmana. Oke, kita mau bercerita hari ini tentang bagaimana pemikiran kita yang dalam. Kita mulai dari gambar ini. Secangkir kopi dulu. Saya ingat waktu mulai ketemu Mira, dia selalu bawa sachet-sachet kecil isinya tuh instant coffee. Dan saya adalah orang yang paling anti dengan kalau buat saya kopi itu sangat serius dari minimal saya pakai kopi bubuk yang airnya harus panas betul gitu setiap kali kita membuat kopi. Bubur ayam. Kami berdua kalau aku biasanya bersama, jadi kita normalnya berdagang, kita akan pulih dengan saya. Kalau datang yang lebih cepat, kita biasanya makan bubur ayam. Problemnya kalau kita pesan bubur ayam, itu Riri jauh banget gitu. Dia akan bilang, tolong jangan pakai cakwai, tolong jangan pakai kacang, tolong jangan pakai ini dan itu. Sementara buat saya, cakwai itu penting banget dalam bubur ayam. Dan saya makan itu, saya campur semuanya, baru saya makan. Kalau Riri itu satu-satu, ayamnya, saya punya satu suara, satu suara. Saya nggak merokok. Saya ya gitu deh. Kartu, main kartu itu buat saya penting. Dari kecil saya diajarkan oleh orang tua saya cara bermain kartu. Segala macam cara permainan kartu itu saya bisa. Riri, itu kalau main kartu itu udah keburu. Karena orang tua dia bermain kartu karena sebuah kegiatan yang positif. Dan
menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Kami juga alhamdulillah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Lagi-lagi kebanyakan memang dari luar negeri ini. Piala citranya nggak ada karena kita kembali ini waktu itu belum terjadi wajib. Dari Iran, dari Italia, Prancis, dari Taiwan. Kami juga sudah pernah mendapat penghargaan dalam pengabdian kami terhadap film di kawasan Asia dari sebuah festival film di Belanda. Jadi bagaimana saudara kami melakukannya? Dua kepribadian yang berbeda, tetapi bisa menghasilkan begitu banyak film dan tentunya dinikmati juga oleh begitu banyak penonton dan mendapat banyak penghargaan. Mungkin sama seperti Daniel dan Chris, it's passion. Passion. Kami mempunyai passion dalam film, passion yang tidak mungkin dikalahkan oleh apapun dan bahwa kami harus selalu membuat film. Kita mundur agak jauh ke belakang, mungkin berapa? Rambutnya aneh ya? Kelihatan shape kami sangat berbeda di sini dan tenaganya juga masih lumayan baik di masa ini. Ketika saya lulus dari Institut Kesenian Jakarta dari Sekolah Film tahun 1993, sebenarnya dunia film Indonesia itu sedang berada di dalam situasi yang sulit sekali dan jarang sekali film diproduksi sehingga saya harus mencoba mencari alternatif pekerjaan yang lain. Dan antara lain saya mencoba menjadi asisten, sutradara, asisten produksi, mencoba-coba kesana dari kemarin dan kemudian bertemu dengan Mira waktu itu yang sedang membuat masih bekerja di sebuah perusahaan production house untuk produksi advertising iklan layanan masyarakat. Tapi pada saat bertemu pertama sebenarnya langsung klik, ada beberapa proses pembuatan film iklan, film layanan masyarakat, video klip. Tapi pada saat yang sama sebenarnya muncul cerita tentang apa yang sebenarnya kami passion about, yaitu membuat film. Dan itu jalannya tidak ada waktu itu. Dan ada dua teman kami yang juga ternyata punya cita-cita yang sama. Yang pertama juga lulusan IKJ, Man Agnes yang di sebelah saya itu. Dia juga seorang sutradara perempuan yang sangat, karyanya sangat dihormati di Indonesia maupun di dunia internasional. Dan Riza Mantopani yang sekarang kita kenal sebagai sutradara film juga, dulunya sutradara musik video. Kita sama-sama tim up untuk membuat. Ya, dengan film ini kemudian menjadi tongkat dan tanda lahirnya kembali generasi baru perfilman Indonesia. Kita membuatnya juga dengan semangat yang kemudian semua anak muda melihat bahwa kalau mereka bisa melakukannya, kita juga bisa melakukannya. Kami melanggar banyak sekali aturan yang seharusnya kami ikuti, yang telah diberikan oleh Departemen Penerangan pada saat itu. Tetapi di saat yang sama dengan passion, dengan semangat kami, akhirnya film ini berwujud walaupun memakan waktu hampir 3 tahun. Dan kami kemudian sukses. Dan Kuldesak adalah film omnibus pertama. Yang waktu itu istilahnya omnibus, sekarang sudah sangat populer. Ada beberapa sutradara bergabung membuat film ini. Ini di bioskop Negaria, ya kalau pernah ada yang tinggal di Menteng sana. Ini kita gaya-gayaan, karena kita bangga sekali. Oh, poster gede banget poster film kita gede banget di sana dan kita merasa bahwa ini adalah contoh bahwa film Indonesia itu harus sampai ke titik yang paling pentingnya yaitu sampai ke penonton Indonesia dan itu yang selama di tahun-tahun 90-an menjadi sulit sekali. Jadi kita pikir itu sudah terbuka dan harusnya kita bisa sukses di sini. Tapi ternyata datang krisis ekonomi justru di mana pekerjaan yang justru kita butuhkan itu tidak lebih ada. Kita tidak tahu harus bagaimana dan akhirnya kita kembali ke kopi. Saya kembali mobil lagi. Jadi krisis ekonomi tidak memberi banyak pekerjaan dan memberi peluang waktu di saat itu. Di tahun 98-99 kami lebih banyak duduk di kantor dan ketika duduk itulah kita berpikir tentang cita-cita dan passion kami. Kita mulai berpikir bahwa bikin satu film tantangannya luar biasa. Harus ada semacam pola pikir atau paradigma melihat yang berbeda tentang film. Dan intinya, kita nggak bisa berpikir satu persatu. Segala sesuatu itu harus dipikirkan secara elaborate, secara luas. Dan karena itulah, di tengah waktu yang banyak itu, kita kemudian melahirkan sebuah studi waktu itu. Ini adalah titik penting, sambil minum kopi, ngobrol. Sambil waktu kita akan kemudian menjadi serius, mari kita coba melakukan suatu analisis terhadap keadaan perfilman Indonesia. Nah, sebenarnya tentunya kalau melihat dari kekuatannya,
kisah sukses industri musik itu walaupun pada masa krisis itu luar biasa sekali. Pada saat itu ada selain yang bisa menjual sampai 200 ribu kopi, ada anak memang masing-masing saya yang kedua itu juga laku keras. Kemudian ada Sheila Osan yang menurut kami sebenarnya ini sama-sama biaya pak, dan ternyata banyak sekali peminatnya. Di saat yang sama juga kita melihat jaringan bioskop itu sudah ada jaringan bioskop yang luar yang sangat besar dan orang datang ke sana untuk menonton. Nah tentunya dengan demikian terlihat juga wibisnya, mereka menangani film Hollywood yang akhirnya juga bulat yang aktor-aktor yang menangani dan sudah sangat terkenal. Sepertinya memang film Indonesia atau orang Indonesia belum paham betul terhadap pasarnya sendiri. Tapi di saat yang sama kita juga melihat opportunity-nya bahwa pasar kelas menengah itu ada, yaitu mereka yang melakukan menonton bioskop dan mendengar musik pop itu juga ada. Nah kemudian tentu ada threat-nya, ini mahal kalau film gak kayak musik, dia membutuhkan biaya yang sangat besar. Akhirnya kami memutuskan oke, kita lakukan atau tidak dengan witness dan threat-nya. Ini kita putuskan, ini harus bisa, kita harus bisa melakukannya dengan kita tahu berapa harga tiket, sebenarnya kita bisa menghitung. Nah, waktu pada saat itu kita berpikir, oke, bikin film yang bisa bagus itu ternyata harus menggunakan biaya 2M. 2M itu bukan biaya yang sedikit pada saat itu. Dan untuk bisa balik modal, kami harus mendapatkan setidaknya 350 ribu penonton. Nah, kemudian kami menggodok sebuah cerita yang menurut kami bisa, kami coba untuk mengalahkan, bahkan film-film Disney sekalipun, seperti Mulan, Hunchback of Notre Dame, yang waktu itu penontonnya hanya 150 ribu penonton. Hasilnya adalah film itu alergiannya. Ternyata, setelah 2 minggu, kami tembus 300 ribu penonton. Dan bahkan mencapai tidak terduga sama sekali antriannya panjang berbulan-bulan hingga mencapai 1,6 juta penonton. Dan ini adalah sebuah film yang jelas sekali ditujukan pada target market tertentu. Saya ingat waktu itu bahkan banyak sekali anak-anak yang atau keluarga yang datang, bahkan beberapa di antara mereka belum pernah punya pengalaman nonton bioskop. Bawa uang cash mau langsung masuk ke pintu gitu di masa itu, karena ya yang bawa rantang, ada beberapa tempat yang kacanya sampai pecah. Jadi intinya film ditujukan pada sebuah target market yang sangat spesifik atau jelas dan dibuat dengan kesungguhan dan kualitas yang baik, dia akan mencapai pasarnya dan mungkin akan ada efek yang lebih luas di calon penonton yang lain. Semua prinsip yang Mira ceritakan tadi adalah dasar berpikir kami menciptakan karya-karya berikutnya. Yang tidak perlu artinya harus selalu meraut banyak penonton bahwa target market atau target audience kita itu berbeda-beda. Kita bisa bicara dengan anak-anak, kita bisa bicara dengan orang dewasa, kita bisa bicara dengan remaja, bahkan kita juga bisa bicara soal persoalan-persoalan politik yang ada di atau sosial yang ada di negeri ini. Jadi film kami sangat beragam, kami tidak pernah memasukkan ide ke lemari atau ke kotak hanya karena menurut kami ini tidak ada penontonnya. Karena setiap film menurut kami punya misinya, punya kepentingannya. Dan wajah Indonesia harus terlihat melalui film-film kami. Dan cuma ternyata punya kemungkinan untuk memotret atau merekam dan mengajak kita dalam sebuah pengalaman. Dan inilah yang menjadi prinsip setiap kali kami berkarya. Kami mencoba mencari tempat yang belum pernah kami datangi. Kami ingin menjelajah kemanapun di Indonesia yang luas ini dan membawa pengalaman itu ke dalam bioskop dengan harapan penonton juga mengalami atau merasakan pengalaman sama. Cinema is about experience. Cinema punya kemungkinan untuk mendorong kita masuk dalam sebuah pengalaman batin tertentu dan melihat tempat-tempat yang luar biasa. Manusia-manusia yang luar biasa di seluruh Indonesia. Nah, ini kalau ditanya apa yang membuat kami bertahan, apa yang membuat saya bisa berkenia terus dengan Mira, bisa dilihat dari pertama tadi bahwa kami merayakan perbedaan kami dan menikmati apa-apa yang kami rasakan sama-sama kami nikmati. Bahwa pada intinya walaupun kami ribut soal kopi, ribut soal kebudayaan, ribut soal musik,
kami mencintai kopi, kami mencintai bubur ayam, dan kami mencintai musik. Film membawa kami ke tempat-tempat yang luar biasa karena membuat diri saya sampai mendaki ke puncak Pangrango 2 kali. Dan ini waktu Hoki meninggal, memperingati wafatnya Hoki 50 tahun, kami sama-sama naik ke kaki Gunung Semeru. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa dan pengalaman yang sangat menarik dan membuat kami begitu banyak belajar tentang Indonesia tepatnya. Kami juga ke Bajawa, ke Flores. Waktu itu sebenarnya untuk membawa film Laskar Pelangi yang lancar, kami putar cuma-cuma untuk masyarakat di Labuan Bajo, dan kami kemudian menyempatkan diri untuk mengunjungi Kepulauan Komodo. Itu yang pernah diantara saya dan Riri dan Nikola Saputra, juga teman traveling kami, yang sebenarnya justru membantu kami mengadakan pengadaan pemutaran layar lancar ini. Dan lihat aja nih, Mira kelakuannya, walaupun udah sampai ke Flores kemana-mana, tetap aja episode main kartu tidak berat lagi. Tapi enaknya ada kopi dan pisang goreng juga. Kami dibawa oleh film kami sampai ke berbagai belahan dunia. Kami pernah diundang ke festival di London, di Inggris, kemudian di Udine, Itali. Dan ini ketika kami diundang ke salah satu festival film Asia paling besar di Fukuoka, Jepang. Jadi film memang membawa kami ke dalam sebuah putaran. Dari film kami berkeliling, bawa jalan-jalan dan melihat apa yang bisa kami lihat dan bisa kami nikmati. Dari apa yang kami nikmati, kami mendapat inspirasi dan itu kembali lagi ke dalam film. Contohnya waktu kami pertama kali ke Flores, kami sangat terkesan dengan sebuah pulau di Kepulauan Komodo. Dan akhirnya tempat itu kami datang kembali untuk syuting dengan film Akanguan 29 derajat Celsius menjadi opening dari film kami, dan itu terus berputar. Apa berikutnya? What's next? Kita ke Star Wars, kata Yoda. Difficult to see, always emotion is the future. Jadi, kita lebih baik minum kopi lagi aja.